Indonesia mau. Rasio tanggung jawab kait sebagai umpukup. Sedulai babumi Kalimantan. Pulau Borneo. Pulau Lamumukuran. Pulau Sarabakawa. Cik adalah binalah penduloi ulut Dayak. Mate waluk entak begitu. Hoi para datu. Kait dawip itu. Pindah ke. Aiwa. Pahayaan kait. Karena situ adalah masalah harga diri. Yang terhormat pimpinan-pimpinan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah, semua stakeholder yang ada di Kabupaten Tebalong, hari ini kami masyarakat adat Dayak datang ke tempat yang sangat strategis ini dalam rangka menyampaikan aspirasi kami bahwa ada sebuah kesalahan yang terkonspirasi dari struktur sistematik dan masif. Karena permasalahan yang lambang daerah yang dipajungi oleh sebuah undang-undang peraturan daerah telah dikebiri oleh oknum pejabat daerah. Sebagai bukti nyata, masif di mana tempat, lambang daerah yang dilindungi oleh undang-undang, peraturan daerah, sebagai payung hukum untuk kita berpijak, ternyata mandau yang punya sakral, milik bangsa Dayak diganti golok. Ini yang buat kami sakit hati, terlecehkan. Saya mengerti semua pejabat pemerintah daerah paham masalah undang-undang, masalah hukum, karena kita adalah negara hukum. Tapi seketika sebuah undang-undang dirubah secara terkonspirasi, bahkan menyakitkan perasaan bangsa Dayak, kami tidak bisa diam. Kami akan melawan. Dan dulu saya sudah berpesan kepada Anan Sapiani sebagai bupati Tebalong, Ruli akan bertapa, Ruli akan diam, asalkan harga diri Dayak dan suku saya atau agamanya bangsa Dayak jangan digugat. Saya akan diam. Tetapi seketika lambang yang sakral milik bangsa Dayak, dan kita tahu bahwa Kalimantan adalah pulaunya Dayak, diganti secara ilegal dan inkonstitusi. Itulah yang ingin kami lawan. Sebagai bukti nyata, ada surat pemberitahuan, ada surat edaran, ada surat himbauan dari Anang Zafiane sebagai bupati Tebalong yang telah disebarkan secara masif kepada semua SKPD, camat, bahkan di tingkat yang bawah sekalipun. Tetapi itu tidak jitu, bahkan dilebehkan oleh anak buah lo. Faktanya tak, barusan beberapa hari yang lalu, saya ke Badan Pengelolaan Pajak Daerah, begitu masif gambar golok, bukan gambar mandau yang sesuai dengan aturan. Di kantor dispenda, sama saja. Kepala DPRD Kabupaten Tebalong adalah Haji Erwan, sahabat saya,
Beliau adalah adik Jawa bupati sekarang. Kok tidak patuh juga untuk menurunkan lambang-lambang yang tidak sesuai dengan aturan? Saya berbicara real di lapangan. Adakah solusi dari pemerintah daerah? Belum ada solusi berkenaan dengan itu. Baik secara prosedural, secara undang-undang, proses hukum, ada pihak yang akan menangani itu. Dan kami masyarakat ada tidak intervensi berbicara tentang hukum. Kami buta hukum, tetapi kami mengerti dan menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Tetapi yang mau saya sampaikan di momen yang strategis ini adalah supaya kalian tahu bahwa Mandau Pusaka Dayak diganti menjadi Golok itu adalah pelecehan. Pelecehan yang tidak bisa diterima. Dan itu harus dilawan. Dan saya paham ini adalah rejim yang terlalu otoriter, yang terlalu tolerir terhadap kesalahan yang dilakukan. Ini ada ketua di PRD, saya terima kasih memberikan apresiasi ke Topi. Atas kehadiran Haji Mustafa, ada teman kita juga. Saya penting anggota di PRD ke tempat ini. Karena permasalahannya permintaan dari Polres. Agar perlu di satu titik, saya siap. Di PRD tidak usah demo di sana. Asal dengan jaminan stakeholder dalam hal ini. Di PRD Kabupaten Tabalong. Yang punya kapasitas dan otoritas untuk membentuk sebuah undang-undang termasuk perda hadir di tempat ini. Karena kesalahannya adalah kesalahan berkenaan dengan aturan yang inkonstitusi.